Posisi saya ini ada di stasiun MRT Bundaran HI. Trafik penumpang juga belum menunjukkan keramaian yang luar biasa pada ini hari Sabtu dan Minggu. Sebagaimana terlihat, masih sepi. Ini kondisinya. Belum ada peningkatan, nampak para pekerja yang mengambil pekerjaan di Jakarta ini sedang on the way ke Jakarta. Karena hari ini beritanya adalah termasuk puncak arus balik ke Jakarta. Ini kondisinya. Diperkirakan 2 minggu sejak Lebaran, maka kondisi Jakarta akan kembali seperti sebelum libur Lebaran. Nampak di sini terlihat itu bertopi kuning, ada kegiatan maintenance. Rupanya bukan maintenance, hanya sekedar pembersihan saja. Mari kita coba geser lagi ke arah exit ke Bundaran HI dan kondisinya memang masih sepi. Oke, kereta datang dari arah mana kita coba lihat. Dari arah Lebak Bulus menuju stasiun terakhir Bundaran HI. Oke, kita masuk kereta ini. Oke, kita masuk ke kereta. Ini kondisinya kosong. Kita menuju ke arah Lebak Bulus. Kita lihat kondisinya, trafiknya memang masih begitu kosong. Oke, sampai sini liputan kita terkait dengan trafik MRT minggu pertama Lebaran 2022. Sampai ketemu di